Ini kok kayak retina, masih retina. Nah ini Anda terusuri mungkin kita pakai 4 kali lah. Jadi kalau awal-awal 4 kali lebih gampang untuk mencari yang sama. Nah ini gambar retina yang bawah ini, yang lapisan yang terlepas ini yang nah dicari yang di tengah ya, tengah lebih rapi biasanya ini. Nah ini 4 kali ini kecil sekali. Nah ini retina nih. Ini retina ya, retina dan koroid bercampur ya. Yang di atasnya ini, masih ingat tulikapnya paling atas itu? Yang campur-campur dengan jaringan ikat fibrosa ya, fibrosa, koroid, di bawahnya ada pigmented retina, baru neural lagi retina. Nah ini kita fokusin ke sini ya, fokus ke sini, kita berbesar. Nah, ini udah mulai terlihat nih, mulai terlihat. Jadi, nah, koroid dan pigmented retina itu hampir bercampur. Jadi yang hitam ini sebetulnya ini campuran koroid dan pigmented retina ya di bawah ini. Nah kalau yang ini lapisan yang sudah seperti serabut-serabut ini sudah layer dari fotoreseptor. Kalau masih ingat kemarin ada dua filter cone dan rod ya. Nah kan setiap sel itu punya inti. Nah intinya yang di bawah ini yang gelap-gelap ini inti dari fotoreseptor yang gelap ini. Di bawahnya lagi ada inti-inti lagi itu inti sel yang lain. Sel di bawah sel bipolar namanya ya. Nanti yang bawah lagi ini ada juga inti sel tapi sel ganglion. Jadi cahaya itu masuk pertama itu langsung menempelnya core reseptor dulu, lalu dia akan dialirkan melalui bipolar dan bipolar ke ganglion dan ganglion dibawa ke saraf apa yang naik ke atas namanya efferent dan fototikus yang sifatnya sensori ke atas. Jadi dia justru malah dari belakang ke depan dibawa keluar seperti itu. Ini cahaya masuk ke dalam ya. Nah ini diperbesar lagi bisa, diperbesar lagi. Kalau mau cari tahu lebih jelas tentang cahaya naikin dulu cahayanya. Kita lihat. Nah ini lebih fokus ke nah retinanya ini. Jadi ini koroid yang atas ini koroid ya, koroid semua. Ini pigmented retina ya, yang lebih tipis ini lebih hitam juga. Nah ini neural layer tadi, ini fotoreseptor sel semua. Ini bagian intinya, kita bilang outer nuclear layer ya, ini bagian dari intinya ini. Lalu yang di tengahnya ada pleksi namanya, tapi Anda boleh tulis boleh enggak atau mau gambar boleh enggak. Yang penting di atasnya ada, pleksi itu seperti apa? Pertemuan antara nerve ending itu di sini. Jadi hubungan antara dua sel, kalau masih ingat kemarin kan ada pertemuan antar sel ya. Ujung akson yang satu bertemu dengan dendrit yang lain. Nah ini sel-sel bipolar ya, sel yang antara, yang ini yang ganglion di bawah sini. Jadi pokoknya yang penting adalah Anda tahu yang mana koroid, yang mana retina, terus yang mana bagian fotoreseptor. Sekali lagi cahaya masuk langsung kena sini, dari sini dibawa ke depan, dibawa ke atas nodul nervus efferent. Sorry, afferent. Okay. Nah, sampai sini mungkin jelas ya, jadi ada dua tadi preparat mata. Yang terakhir preparat